Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Monkey King Arena of Heroes ya guys. Mungkin kita bakal PT guys sama sketsa ya. Jadi minggu semalam, astaga, itu sketsa saya lupa kelarin guys. Makanya kalau sketsa ini ya, kalau udah nggak hari pertama dikelarin itu lupa serius. Sayang kali ya hadiahnya. Aduh ya udahlah. Karena kadang nggak ingat buka sketsa ini guys, serius. Makanya saya lebih sering ngelarin di hari pertama. Kalau nggak lupa ya, ntar kita abis gacha PT kita ngelarin sketsa mungkin. Oke. Oke, semoga nggak ada yang miss ya guys. Kadang kalau udah terakhir-terakhir saya mau blunder, entah kenapa ya. 38. Oke, pas sih 3 lagi. Oke, dapat. Iya kan bener, jatuh satu kan. Entah kenapa terakhir-terakhir mau blunder, bingung deh. Oke, ntar kita selesaiin sketsa ya. Di sini saya mau gacha PT guys. Udah 353. Wah, ada 30 cuy, itunya dari mana ya kok bisa ada 30? Ya bodoh lah, kita gachain aja ya. Oh, dari pet guys. Semalam saya push pet ya. Kita klaim Patreon dulu ya. Patreon saya itu stage 435. Oke, ada 2. Sama kita buka ini. Nah, cukup lah ya 480 guys. Semoga di bawah 480 lah. Jadi kita ambil guain di sini. Saya mau melengkapi koleksi general ya. Emperor nambah tag, guain nambah tag, sama demon udah. Berarti kita ambil guain ya guys. Oke, bismillah. Semoga langsung dapat. Aduh, ini mau dimatiin dulu cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, 360 tak dapet. Lanjut guys. Multi kedua. Bismillah. Dapet lah, 370 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, dapet guys. Pas 370 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Wait, ya udah pasti nggak off-rate sih guys. Karena yang ini, yang semalam off-rate ya saya. Off-rate tapi dapetnya siapa namanya? GWR guys. Jadi udah pasti nggak off-rate yang ini ya. Oke, kita claim dulu guys. Nambah 1M harusnya powernya aktivasi. Oke, 964. Lumayan lah. Kita lihat ya. GWR, oh iya semalam saya dapat helm kosmos guys. Dapat helm kosmos itu gak tahu mau dipakai apa ya helm kosmosnya. Terpaksa kayak kita ganti ini, ada kita klaim dulu. Oke, langsung menang cuy. 351 lumayan. Kita buka box pet dulu ya, sama box emas. Manto dapat. Oke, box pet. Waduh, dapat emote semua cuy. Banyak banget emote-nya. Nah, kita lanjut sketch saja guys. Berarti sisa 10 ya itunya, lumayan lah. Dapat. Kita lanjut sketsa guys. Oh ya, formasinya kita ganti dulu ya. Seperti biasa, masukin dulu di apa sih? Blue spirit. Masukin dulu blue spirit ya. Nah, dah. Untuk sementara aja. Terus kita ke sketsa. Wajib dikelari hari pertama memang. Kalau enggak lupa, astaga, minggu semalam lupa. Kalau kalian lihat saya enggak punya konten untuk sketsa, berarti lupa lah saya sketsa. Oke. Setiap kali attack, nah ini ada damage reduction. Oke, ini damage reduction lagi. Berarti tinggal damage reduction kuning ya. Damage reduction kita udah aman nih. Sisa yang kuning. Oke, kita ambil ini.
meningkatkan attack setiap satu general demon, berarti totalnya 30% attack. Oke, udah pasti ambil yang merah ya. Merahnya bagus lagi dapat GWR. Berarti kita perlu naikin crit rate dulu ya, guys. Nah, dapat. Oke, damage reduction-nya udah full damage kita. Berarti kita tinggal fokus ke damage. Immortal. Nah, extra hit. Oke, mantap, dapat juga extra hit-nya, cuy. Ini kita percepat ya. Oh, udah. Oke, gampang. Masih stage pertama soal crit damage. Oh, ini kita ambilin tuh General Demon nambah attack. Terus dark barisan belakang. Aduh, kita ambilin aja deh kayak. Efek heal crit damage. Kita ambil crit damage aja ya. Efek heal kayak udah gak perlu sih kalau udah kayak gini. Fury, semakin banyak HP kita ambil Fury aja dulu. Nambah satu Fury ya semua. Barisan belakang 6 attack setiap ungu kita ambil ya. Soalnya attack def HP nambahnya, sedangkan yang paling kiri tadi attack doang ya. Semakin banyak HP kita ambil ini dulu. Barisan depan nambah HP sama def. Oke, setelah combo efek heal, kita ambil ini aja damage guys. Harusnya kalau oke, kita ambil ini pasti. Harusnya kalau damage reduction udah dapat yang tiga-tiganya sih udah enak ya guys. Harusnya efek heal, kita ambil efek heal dulu deh karena dia kuning. Crit, oke mantap, kita ambil crit ya. Padahal ini HP, tapi kita ambil crit dulu deh. Biar 100% critnya. Nah ini HP, baru lewat tadi HP-nya udah dapet lagi. Merahnya belum dapet lagi ya cuy. Found dark, ini kita ambilin aja attack. Kuning yang dari demon belum dapet ya. Yang nambah attack sesuai general demon. Oke mati. Wah langsung rata cu. Tus, mantap. Aduh sisa satu lagi. Persiunya gak di GWR soalnya guys, di Golden Hot. Oke lewat, nah ini dia baru dibilang. Nah lumayan, berarti itu nambah 15 kali berapa? Kali 6 ya. Nambah 90 ya. Iya nambah 90% guys attack. Lumayan. Kita ambil crit damage, tinggal nyari crit damage kuning. Harusnya ini udah lumayan sih. Kita ambil apa ya? Biru, ungunya gak penting soalnya. Tampilnya aja deh. Nah ini Death Revival ini. Saat Jendra Melah terima fatal damage pertama kali. Lumayan lah untuk defensive guys. Unstiff ya, ibaratnya si Rahan Stiff itu. Kita nambah HP aja kayaknya. Oke kita ambil attack guys. Pulihkan 2 poin Fury. Oke. Sikit lagi. Mortal ini lah. 300. Ini sampai 1B enggak akhir. Oke, crit damage kuning dapat. Mantap, dapat crit damage kuning. Berarti kita tinggal merah yang ngurangi HP itu ya. Nah, ini kita ambil barisan depan. Tinggal bonus merah yang ngurangi 40% HP di awal guys. Jendera belakang kita ambilin aja poison atau burn. Soalnya GWR lumayan sering basic attack deh karena follow upnya. Nah ini dia distortion guys. Distortion sebelum mulai battle kurangi HP semua general musuh hingga 40%. Oke ini gak ada yang penting, kita ambil yang ini ya.
biar bisa nge-one hit kill itu. Sama satu lagi tuh, ketika darah musuh 15% tuh langsung mati. Nah itu, lepaskan burn. Aduh, ini gak ada yang penting ini sih guys, kita ambilin aja. Saya malah lebih pengen ada burn gitu daripada burn hilang. Oke, kita ambil 2 fury semua. Aduh, ini gak penting lagi, kita ambil aja lah ya, walaupun gak penting. Oke, kita lihat. Oh, 500M doang akhirnya. Nah, udah ada notif itu. Langsung mati cuy. Wah, kok gampang sekali ini. Anjir, gampang kali ya. Biasa agak-agak bertahan gitu lah tim untuk boss terakhirnya. Tapi ini tak kenapa gampang kali ya guys. Oke guys, jadi sekian aja videonya untuk gacha PT ini ya guys. Ada pertanyaan, kritik, saran bisa komen. Terus kalian jangan lupa subscribe sama nyalain lonceng ya, agar kalian dapat notifikasi dari video terbaru saya, maupun kalau saya live biar kalian dapat notifikasi. Oke, sekian videonya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum teman-teman.